Bali Jo. Aku harus ngundang dulu lo. Bali Jo. Bali Jo. Kerja yang besar ni. Bohong. Aku. Dia sorry. Mengawati. Ancok. Betul. Bapak Stephanus. Laku numpuk laru mau mbah. Bisa. Lah neng kotak mau tau. Iya. Kamu kotak nggo tumpahan antrian apa nggo tempat sampah? Sudah habis. Bapak ngrung yo. Kita terima dana. Ini rasanya yang mau swab dari tadi belum dipanggil-panggil sudah gelisah. Padahal kanca-kancanya sudah habis ini. Sudah semua ini tinggal ini umum ini. Walah. Bapak Stephanus. Selamat siang. Wes. Pak diundang wis. Lha iki sing dayane entek lho. Sampeyan ndono wae takon. Saya ini bagaimana nasibnya? Saya ini juga dari kebudayaan. Tapi kok ndak dangdang. Padahal ini sudah habis ini antreannya. Yo coba ini. Bapak Stephanus. Aku tak tundang-tundang saat ditinggal bis. Kesedihan yang sangat dalam dialami oleh Bapak Hadi Sugimin hanya untuk melakukan spek saja tidak dapat giliran. Ya memang semuanya tergantung amal dan perbuatan. Iya, tergantung amal dan perbuatannya. Nasib bukan dari undangku. Karena kalau berharap pulang dulu toh. Aku siapa sih undang pulang dari? Coba sekarang. Pak Stephanus. Katian aku ngomong. Nah, sekarang coba. Hadi Sugimin. Purjalina. Duh istri tak kok kaya tergiatan. Sampai ini numpuk paling keliru kok. Iya. Sudah dia dilematin ini. Ini sampai nangis ya mas ini. Itu sudah. Tanpa dipanggil masuk. Akhirnya dipanggil. Ya. Keri dhewe aku. Tinggal bis. Alon-alon lo Mas. Alon-alon. Ini hidung saya ada kutilnya. Ya. Itu saya ada kutilnya loh Mas, alon-alon. Mas, tidak ngerti buatan ini kesintir Mas. Mas ini guyu malah ubah, gerok-gerok.
Kok tadi tidak dipanggil, kenapa ya? Ya memang sengaja. Karena vendor aku. Ini mas, tetap siap ke rungi. Lo lemah, lo lemah. Gah! Tapi ya... Des! Makasih mas. Enak lo? Cuman keri ya. Ya, monggo.